Seperti kata pepatah, rumahku syurgaku. Tak kisahlah sama ada you duduk rumah mewah ataupun kita duduk di rumah PPR, kebahagiaan atau ketenangan bergantung kepada kita sebagai penghuninya. Hari ini kita nak jelaskan apa itu program perumahan rakyat ataupun PPR. Apa itu program perumahan rakyat? Program perumahan rakyat PPR adalah satu program kerajaan untuk menempat semula penduduk-penduduk setinggan dan memenuhi keperluan tempat kediaman bagi golongan pendapatan rendah ataupun B40. Jadi dia ada dua fungsi, satu untuk penempatan semula dan satu lagi untuk B40. Program ini mula diperkenalkan pada 2002 hingga kini dah 159 projek siap sepenuhnya. Apakah konsep asas rumah PPR? Konsep asas pembinaan rumah PPR ialah rumah yang bertingkat, kalau sekiranya ini kawasan bandar. Ada juga rumah yang landed, contohnya rumah teras setingkat atau dua tingkat. Ini di kawasan pinggir bandar. Apakah kategori rumah PPR? Terdapat dua kategori rumah PPR. Satu ialah rumah yang untuk kita miliki dan satu untuk rumah kita sewa. Rumah untuk kita miliki dijual dengan harga sekitar bermula daripada RM40,000 ataupun kalau kita ingin menyewakan bermula daripada RM250 sebulan. Di samping itu juga, KPKT ada mengeluarkan insentif rent to own. Maksudnya kita sewa rumah yang kita duduk itu hinggalah akhirnya rumah tersebut jadi milik kita. Ada 19 projek PPR rent to rent yang rent to own yang telah siap di seluruh negara. Bagusnya untuk rent to own ni, kita cuma perlu bayar sewa sekitar RM225 saja sebulan dan dalam tempoh 20 tahun rumah yang kita duduki itu akan menjadi milik kita. Siapa layak mohon rumah PPR? Okay, siapa yang layak untuk memohon PPR ni? Yang pertama ialah dia mesti warga negara Malaysia. Dia belum pernah lagi ada miliki rumah. Pendapatan isi rumah dia tak lebih daripada RM5,000 sebulan. Dan dia berumur 18 tahun ke atas. Kalau sekiranya dia bujang, dia pun layak untuk memohon. Namun keutamaan diberi kepada yang telah berkeluarga. So, selain daripada PPR yang diseliakan oleh Jabatan Perumahan Negara dan KPKT, terdapat juga rumah PPR yang diseliakan oleh SUK negeri ataupun pihak berkuasa tempatan. Contohnya di Kuala Lumpur ada DBKL, Pahang, Perak, Lembaga Perumahan dan Hartanah Perak. Untuk Pulau Pinang, Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang. Untuk Kedah, Bahagian Perumahan. Untuk Sarawak, Perbadanan Perumahan Sarawak. Untuk Sabah, under MLGH, under KKTP. Untuk Johor, Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. Untuk Terengganu, ada juga Melaka dan Negeri Sembilan, Bahagian Perumahan SUK Negeri Melaka. Jadi kalau kita nak dapatkan information lanjut, paling jelas ialah kita call SUK ataupun kita punya PBT dan tanya berkenaan PPR, senarai PPR yang ada di kawasan sekitar kita. Ataupun you boleh call number-number yang tertera di skrin sekarang. Itu adalah serba sedikit berkenaan dengan PPR. Saya harap bagi mereka yang layak, gunakan segala fasiliti yang kerajaan kita bagi untuk pemilikan rumah dan saya harap anda bertemu dengan syurga anda. Rumah kita adalah syurga kita.